semuanya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia, yaitu Verrel Bramastra, di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Senin 26 Desember di tahun 2022. Dan menariknya, pada hari itu merupakan hari keberangkatan bagi Verrel Bramastra pada siang hari menuju dari Pulau Bali ke negara Jepang. Dan tentu saja hal itu merupakan hal yang sudah direncanakan oleh Verrel Bramastra. Dan menariknya di sini, Verrel mengatakan diizini masuk ke negara sendiri bukan, tetapi melainkan ditolak masuk, teman-teman. Dan pernyataan dari Verrel Bramastra semakin diperjelas di dalam Instagram story dari Enrique Dustin, di mana Enrique mengatakan terdampar di airport Taiwan sampai jam 4 sore besok. Jadi nama dari Verrel Bramastra bersama Enrique Dustin sepertinya tidak bisa langsung masuk ke negara Jepang, ya teman-teman. Kemungkinan besar dikarenakan ada kendala cuaca sehingga penerbangan dari Verrel Bramastra ditunda, ya teman-teman. Atau di satu sisi juga bisa adanya visa yang bermasalah sehingga hal itu mengganggu jadwal penerbangan dari Verrel Bramastra bersama keluarga dari Enrique Dustin. Dan menariknya, sambil menunggu sampai esok hari, nama dari Verrel Bramastra menyempatkan waktu di minimarket yang ada di Taiwan untuk makan malam dan juga makan siang besok, teman-teman. Jadi Verrel makan di minimarket sambil menunggu jadwal penerbangan yang dijadwalkan besok hari. Dan pada momen tersebut, Verrel Bramastra mencari makanan yang halal, ya teman-teman. Karena transit ini terjadi secara tiba-tiba, pada akhirnya Verrel Bramastra memutuskan untuk menginap di salah satu kos yang ada di Taiwan. Biasanya Verrel Bramastra memilih untuk menginap di hotel, ya teman-teman, tapi mengingat jadwalnya sangat mepet ataupun sangat dekat, maka Verrel Bramastra memilih untuk menjadi anak kos di Taiwan terlebih dahulu. Bisa masuk imigrasi kak, gimana ya? M3 itu dari sini. Oke guys, malam-malam ngapain Dede Josh? Kita makan hotpot. Cari makanan, ternyata lumayan dingin juga. Saya puncak lagi. Gimana kak Vivi? Friend, hewan gede. Pak, hai. Bun, kasihan enggak lu, ada yang enggak bisa masuk di negara. Waduh, oh siapa? Padahal barusan bilang, wah di sini lu bakalan ini katanya, keluarga gua semua katanya. Tapi bunda seneng sih sama yang sombong-sombong akhirnya ya. Tadi lu kan pas di imigrasi ngomong gitu. Emang iya kak? Kan tadi aku sampein kak, kak Amin terus ngomong apa sih? Oke, kita cari makan dulu guys pokoknya, let's go. Guys, perjuangan cari mie yang halal. Ntar coba lihat deh. Ini halal nggak? No pork. No pork ini. Pork. Serius? Iya pak. Pork. Kalau ini apa? babi benar. Waduh. Lihat dong kak, gambarnya aja tuh. Tuh. Wow. Bukan. Ini tikus. Kalau dia. Oke, kita malam-malam. Nyari apa Josh? Nyari beverage. Tidak. Ini kayaknya enak-enak makanannya di sini tuh. Lari-larian nyari makanan guys. Tuh. Ni hao. Cipe si hao mau pucat tau. Ngelawan buaya. Cipai. Apa sih kak?